teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing. Nah, unboxing apa? Kita lihat, ini saya dapat kiriman dari teman komunitas itu Berikanis Indonesia yang ada di Medan, dari Bang Benny Benjo. Thank you Bang Benny, sudah sampai paketnya. Nah, ini isinya paketnya apa? Bang Benny Benjo itu dia adalah salah satu peternak ikan cupang di Medan, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek YouTube-nya di Benny Benjo. Jadi bawah sini saya kasih atau di deskripsi untuk linknya. Nah, dia juga menjual berbagai macam jenis ikan cupang. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk melihat koleksi-koleksinya, bisa melihat koleksi Bang Benny Benjo di Instagramnya juga, Beta Montana, nanti juga saya cantumin. Kemudian ada di Benny Benjo juga Instagramnya. Nah, ini paketnya ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Nih, Benny Benjo, kita buka aja langsung ya. Dia kirim dari Medan sampai Jakarta tuh nggak sampai satu hari teman-teman. Ngirimannya cepet banget. Oke, Tiki. Nah, di sini tulisannya ikan hidup segera diantar, hindari panas. Oh, bagus juga. Nah, di sebelah sini dia ada ininya nih. Ini ada apa ya, stempel atau stiker? Stiker dari Kementerian Kelautan, KKP. Jadi ini adalah pengantarannya resmi ya teman-temannya, menggunakan karantina. Tulisannya telah diperiksa badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi ini resmi pengirimannya dengan menggunakan karantina dari KKP teman-teman. Keren Bang Benny. Ini jadi bukan ilegal ya pengirimannya, ini kiriman legal resmi dari KKP. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Kiriman dari Bang Benny Benjo, Beta Montana, Medan. Nah, silakan lihat. Kita dapat kiriman 4 ekor ikan cupang, teman-teman. Oh, ini FM, FM berarti female ya. Ini 2 female, 2 male. Berarti dapat 2 pasang ikan cupang nih, teman-teman. Dan semuanya alhamdulillah masih hidup. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Benny Benjo atas kirimannya. Wah, packingnya juga bagus. Kita lihat ya teman-teman. Sorry, ini mailnya, pejantannya. Kemudian ini femalenya teman-teman. Tuh, alhamdulillah masih sehat semua, masih hidup semua. Nah, sekarang yuk buru-buru kita masukkan ke akuarium. Bukan akuarium sih, soliter yang namanya kalau ikan cupang ya teman-teman ya. Nah, jadi Bang Benny Benjo ini sempat meracuni saya untuk ikan cupang nih teman-teman. Saya ngeliat-ngeliat videonya dia,
ikan cupangnya cakep-cakep teman-teman. Silakan aja deh teman-teman lihat di videonya atau di Instagramnya di Beta Montana atau di YouTube-nya Benny Benjo, itu ikannya tuh bagus-bagus, Medan asli ya teman-teman, asli Medan. Nah ini sekarang yuk kita aklamasi dulu, aklamasi suhu biar dia nggak kaget di sini ya teman-teman. Nah ini udah saya siapin nih, untuk airnya sudah diendapkan satu hari satu malam. Nah ini kita biarkan aja sekitar 10 sampai 15 menit teman-teman. Oke? Okay? Ya. Ya oke teman-teman. Ini sudah 16 menit. 16 menit kita rendam di sini. Sekarang saatnya kita buka satu persatu teman-teman. Oke? Okay? Let's go. Kita buka yang apa dulu nih anaknya nih? Female atau male-nya dulu ya? Pindahin deh biar kelihatan teman-teman ya. Kita pindahin dulu sini. Buka yang female-femalenya dulu nih. Wow, merah. Pedes ini. Bang Benny Benjo nih. Koleksinya itu rada-rada ngawur gitu. Ngawurnya tuh cakep tak? Oke, kita buka yang pertama. Nah ini satu female-nya gitu. Ini dikasih yang jenis-jenisnya Hellboy teman-teman. Hellboy asli Medan. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih saya rekomendasinya akhirnya dibuang aja teman-teman ya, karena sudah kotor, jadi kita ambil ikannya aja. Nih ini ayo masuk. Nah lihat tuh teman-teman, coba kita nyalain lampunya. Nah yang kedua nih, yang kedua kita buka juga. Female yang kedua. Slup. Wow, ini. Ih. Aduh, cakep lo ini warnanya lo. Aduh, Bang Benny Benjo, thank you ini ikannya. Sedep-sedep dilihatnya ini, duh. Terpesona saya ini. Femalenya aja kayak gitu cakepnya. Ya sebenarnya kalau masalah cupang saya tuh nggak terlalu paham teman-teman ya. Ya saya cuma sekedar lihat dari visualnya aja, kalau menurut saya bagus ya saya bilang cakep nih teman-teman, saya suka gitu ya. Nah tuh ya, ini female Hellboy Benny Benjo punya dari Beta Montana. Silakan teman-teman yang mengerti ikan cupang, yang tahu tentang ikan cupang silakan dinilai, silakan berikan komentarnya bagaimana ikan cupang khususnya yang female ini yang dikirimkan oleh Bang Benny Benjo ini, kalian suka atau tidak,
atau pendapat kalian kayak gimana, silakan tulis aja di kolom komentar. Nah, oke, ini yang female-nya. Sekarang kita pindahin dulu biar kita lihat yang pejantannya ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau tahu cara perawatan ikan cupang, silakan kunjungi channelnya Benny Benjo. Jangan lupa di subscribe dan di like untuk video-videonya. Nah, sekarang yang kita buka yang male-nya ini teman-teman nih. Ini male-nya juga jenis Hellboy ya. Jadi kita dikirimin 2 pasang Hellboy dari Medan oleh Bang Benny Benjo Beta Montana. Yuk kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jantannya teman-teman. Oke, masih agak sedikit mabok perjalanan kali ya. Iya teman-teman, ini dia, kita lihat male-nya jenis Hellboy yang dikasih. Oh, kita harus pisahin kayaknya teman-teman nih, kita harus buru-buru pisahin. Ini yang dikasih Bang Benny Benjo. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Benny Benjo. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe juga channelnya Benny Benjo, kemudian Instagramnya Beta Montana, dan channel YouTube saya juga jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like ya teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa juga di channelnya Bang Benny Benjo itu akan ada giveaway 5 pasang ikan cupang loh teman-teman. Silakan kalian mampir ke sana, di sana ada giveaway 5 pasang ikan cupang yang pastinya kualitasnya keren-keren banget. Silakan aja kalian mampir ke situ. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian terhibur. Semoga ikan cupang yang dikirimkan oleh Bang Benny Benjo ini bisa saya rawat dengan baik dan bisa kita coba untuk ternakan di sini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.